Halo pecinta bola, berikut adalah jadwal BRI Liga 1 2023 pekan ke-33. Lanjutkan dengan klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Di pertandingan pertama ada Persebaya berhadapan dengan Bali United pada 24 April jam 15. Lalu Persik Kediri berhadapan dengan PSS Sleman masih tanggal 24 April jam 19. Lalu ada Dewa United berhadapan dengan Madura United pada 25 April jam 15. Dan di waktu yang bersamaan Barito Putra berhadapan dengan Bayangkara FC 25 April jam 15. Dilanjutkan dengan Arema FC berhadapan dengan PSM Makassar pada 25 April jam 19. Dan di waktu yang bersamaan ada Big Bash Persib Bandung berhadapan dengan Borneo FC pada 25 April jam 19. Dan tiga pertandingan terakhir di pekan ke-33 ada PSIS Semarang berhadapan dengan Persikabo pada 26 April jam 15. Dan di waktu yang bersamaan Persis Solo berhadapan dengan Persita pada tanggal 26 April jam 15. Lalu ada Ranusantara FC berhadapan dengan Persija pada 26 April jam 19. Dan berikut merupakan klasemen sementara sampai dengan pekan ke-32. Borneo FC masih memimpin dengan 70 poin, lalu Persib Bandung dengan 59 poin, Bali United dengan 55 poin, Madura United dengan 53 poin, SCS Semarang dengan 50 poin, dan Dewa United dengan 50 poin. Itulah posisi 1 sampai dengan posisi 6. Kita lihat di posisi ke-7 sampai posisi 12. Posisi ke-7 ada Persik Kediri dengan 47 poin, Persis Solo dengan 47 poin, Barito Putra dengan 43 poin, Persija dengan 42 poin, PSM Makassar dengan 41 poin, Persibaya dengan 39 poin. Dan berikutnya merupakan posisi ke-13 sampai posisi 18. Di posisi 13 ada PSS Sleman dengan 35 poin, Ran Nusantara FC dengan 35 poin, Arema FC dengan 34 poin, Persita dengan 33 poin, Bayangkara FC dengan 23 poin, Persikabo dengan 20 poin. Dan ini merupakan top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024.